Halo pemirsa Maluta News. Kali ini tim Maluta News akan menginformasikan tentang organisasi sosial RGS, Relawan Gerakan Sosial Indonesia, yang bermarkas di Kota Putra Gresik dengan satu komando yang dipimpin Haji Taufik Muhammad Qosim. Organisasi sosial ini terinspirasi visi dan misi dari Founder Father Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga Indonesia. Dengan semangat dari para pemimpin kita, negara Republik Indonesia semakin maju dan bermartabat di dunia internasional. RGS, Relawan Gerakan Sosial Indonesia, ingin dharma baktikan pada Ibu Pertiwi untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui gerakan sosial ini, semoga RGS Indonesia bisa memberi manfaat bagi alam semesta sesuai dengan moto gerakan RGS Indonesia, seperti embun pagi datang dan pergi tidak diketahui, memberi manfaat bagi lingkungan yang disinggahi oleh RGS Indonesia. Baiklah pemirsa Huta News, sebelum melihat tayangan video ini, mari kita subscribe demi perkembangan Al-Huda News. Terima kasih.